Hai hai, kembali lagi bersama SDY Kreasi. Kali ini yuk main tebak-tebakan lagi, tapi tebak-tebakan Upin dan Ipin. Langsung aja ya, check it out. Oke, yang pertama, siapakah dari Upin dan Ipin yang suka berwarna kuning? Jawabannya adalah Upin. Nomor 2. Dalam episode Terbang Tinggi-Tinggi, siapakah yang membantu Upin dan kawan-kawan membuat layang-layang? Jawabannya adalah Tok Dalang. Aku sayang, kamu juga sayang, tapi sayang kita berjauhan. Nomor 3. Siapakah teman Upin Ipin yang suka berdagang? Apa-apa dijual gitu loh. Siapa itu ya? Jawabannya adalah Ma'il. Nomor 4. Siapakah nama ibu guru Upin Ipin yang tidak memakai jilbab? Jawabannya adalah Cikgu Melati. Apakah bentuk layang-layang Ipin dalam episode Terbang Tinggi-Tinggi? Jawabannya adalah ayam goreng. Oke, sekian dulu ya tebak-tebakan dari Upin Ipin. Semoga kalian terhibur, dan siapakah yang bisa menjawab semua? Komen di bawah ya. Oke lah, udah dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dari SDY Kreasi agar SDY Kreasi semakin mendunia. Udah dulu ya. Dadah.